sebagai pelaku pembunuhan itu sudah diamankan. Gabungan ya, kemarin dari Polda Metro Jaya juga menurunkan tim gabungan, jadi kita gabungan Jatan Ras Ditkrim Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat dengan Satreskrim Polrestabes Bandung bekerja sama melakukan penyelidikan ya, mencari data-data bukti-bukti hukum. Alhamdulillah orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu yang jasadnya ada dalam koper dibuang di Kalimalang sudah diamankan sama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan di Palembang. Kemudian ini sedang proses perjalanan ya, kembali ke Jakarta ke nanti Polres di Polres. Untuk itu setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi nanti, supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal-hal lain-lainnya. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.